Halo teman-teman, hari ini kita bikin susu oat yuk atau oat milk. Bahan-bahannya gampang banget. Ini ada oat sebanyak 7 sendok makan. Lalu ada segelas air. Lalu ini ada kurma 3 buah. Kurmanya udah dihilangkan bijinya ya. Dan ada setengah sendok teh garam Himalaya dan setengah sendok teh vanili. Jus kita bikin ya. Sekarang kita masukkan oatmeal. Lalu kurma. Lalu garam Himalaya. Lalu vanili. Terakhir masukkan air. Sekarang kita blender ya. Nah, setelah selesai kita blender, kita saring ya. Nah, ini hasilnya guys, setelah kita saring. Susu ini sehat banget, kalian harus coba ya di rumah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.